Oke, kontingen berikutnya dari Jatayu The Guardian, dari kontingen pemuda pemudi Sirandu ya, RT 10 RW 4. Thank you.
This is Onsite Official and Give It featuring Fikri Fulrexen. Mm-hmm.
Reflection. Panasnya luar biasa. Tapi yang tadi setar itu sudah kembali ya. Jadi treknya itu nggak begitu jauh kalau orang Sari ini. Soalnya banyak desa ya di bagian dalam, kayak gang-gang masuk itu, tapi nggak dilewatin. Makanya yang dilewatin ini hanya jalan Salaman Sapuran ya. Ini ada kreasi ogoh-ogoh. Sini aja. Ini ada Dusun Siradu. Thank you.
Inform Bansai Official NTV Kaiser. Isinya apa mas? Isinya apa mas? Pelendungan. Pelendungan. Jatayu. Ada kreasi apa-apa. Apa ini namanya? Kalau kepalanya tuh harimau, badannya manusia, kaki harimau, punya sayap. RT This is Bansai Official and Gifit featuring Fikri Fulgrexen. Exactly.
sih ogoh-ogoh. Kontingen dari Indoblack tambah maju, pasukan pengombyong kemerdekaannya. This is Onsite Official.
Oh, ini ada kreasi ogoh-ogoh dari santri ada. Nah, ke Tatabu Cafe 2. Yang kemarin itu sempat juara 1 di MEC ya, Magelang itu Karnival. Seperti ini yang dinanti-nantikan ya, banyak yang menantikan kreasi ogoh-ogoh ini ya. Ogoh-ogoh dari Muntilan, mungkin ya dari Mungkit, dari kreasi dari Santri Art. Jadi itu seperti kontingen paling belakang ya. Ini kayak kontingen pamungkas kayak yang dinanti-nantikan. Oke, jadi sudah selesai karnavalnya. Cuman ada satu kontingen yang nggak ikut jalan, itu yang kontingen anu apa tadi? Reog. Tapi cukup lumayan meriah ya. Luar biasa ini, panasnya luar biasa. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Karnaval Budaya dengan cara like video ini, share video ini, dan jangan lupa dibantu subscribe biar tambah semangat. Salam budaya, salam budaya, dan salam budaya.